Cek. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kami atas nama Majelis Jemaat GPB Shalom berterima kasih kepada keluarga besar Sukendarwuntu yang sudah mengundang kami untuk bersama-sama beribadah pada siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami mempersilahkan perwakilan keluarga untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Shalom, Ibu, Bapak, keluarga. Iya, semua yang ada di baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Terima kasih banyak sudah hadir dan sudah bersedia mengikuti ibadah. Pertama-tama mengucap syukur dan terima kasih pada Allah Bapa Maha Kudus yang sudah menyertai kita sejak pagi tadi hingga hari ini boleh hingga saat ini boleh dalam keadaan sehat mengikuti ibadah ini. Kami juga berterima kasih untuk semua yang sudah hadir, untuk Bapak Pendeta dan Bapak Pelayan Liturgi, Bapak Jeffrey Raranta. Sebelumnya saya mewakili keluarga kecil sebenarnya. Kami hanya dua bersaudara, adik saya sekeluarga 4 orang dengan istri dan 2 orang anak. Saya hanya bertiga karena suami saya sudah almarhum. Anak saya yang besar tidak di sini, sedang studi di Belanda. Jadi hanya Sandy anak saya yang kecil. Nah, kami sekeluarga ini juga mau menyampaikan bahwa dalam ibadah siang hari ini kami mau mensyukuri kehidupan orang tua kami, terlebih khusus mama yang sekitar 1 tahun 5 bulan yang lalu sudah Tuhan panggil pulang dalam kemuliaan Bapa di surga. Pada saat itu banyak sekali dukungan dari selain keluarga juga dari keluarga besar GPIB Shalom, baik PHMJ, KMJ, PHMJ dan seluruh warga yang sudah membantu mendukung dalam doa dan membantu kelancaran acara pelepasan sampai pemakaman. Setelah itu hari ini kami dapat karena berbagai keterbatasan dan situasi kondisi pandemi yang turun naik, jadi akhirnya baru saat ini setelah lebih dari 1 tahun kami bisa mengadakan ibadah pengucapan syukur lebih untuk celebrate hidup oma, hidup mama kami yang sebagian besar dari hidupnya sekitar 42 tahun mama bergereja di GPIB Shalom. Baik, sebelum mengawali ibadah, kita akan menyaksikan semacam kilas balik tayangan video mengenai almarhumah Oma, mama kami tercinta. Silakan. Thank you.
Terima kasih, selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini mengenang kepergian almarhum Ibu Neti Sukendar Wuntu. Baik Bapak, Ibu, kita memulai kita bersatu sejenak. Tuhan menyatakan berkat dan rahmat bagi setiap kita umat percaya. Ia senantiasa menolong yang berbeban berat dan menjadi pelindung dalam kesesakan. Tangan kasihnya pun setia menuntun kita dalam kehidupan ini, meskipun kita lalui dalam lelah dan juang. Inilah keyakinan iman bahwa anugerah kehidupan sampai detik ini adalah pemberian Tuhan Sang Pencipta. Tak ada seorang pun yang mampu menentukan usia kecuali Tuhan Sang Kuasa. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bersatu dalam doa. Saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan, mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena atas perkenan Tuhan, Engkau telah mengantarkan kami ke tempat ini Tuhan, untuk melakukan ibadah Tuhan, ibadah pengucapan syukur, mengenang Ibu kekasih kami Tuhan. Biar akhirnya Engkau memimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan semuanya itu boleh berlaku atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian secara berbalasan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah harus kusembunyikan dalam hatiku.
Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar. Silakan duduk. Akan mendengarkan pujian dari keluarga. Ku berbangga
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita berdoa, memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh kembali dapat bersekutu dengan Engkau lewat persekutuan kami di hari ini, baik yang telah kami lakukan dari rumah maupun dari tempat kami masing-masing, bahkan di gedung ini. Dan terlebih saat ini kembali lagi kami berkumpul dalam persekutuan, ibadah pengucapan syukur keluarga besar Nenty Sukandar atas kepulangan 1 tahun lebih Tuhan. Mereka mengalami duka, namun pada kesempatan ini mereka bisa dapat bersama-sama dengan kami lagi untuk datang kepada Tuhan, membawa segala rasa syukur hati yang melimpah atas kehidupan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam menjalani kehidupan sampai hari ini. Dan terlebih bagi kami semua yang boleh dapat berkumpul di tempat ini, bahkan yang ada di rumah kami masing-masing, ya Roh Kudus, kuasai dan penuhilah kami agar kami dapat memahami kehendak dan firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini. Bersabdalah bagi kami pada saat ini ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pembacaan kita pada saat ini, saya ambil dari kitab Mazmur 42. Mazmur 42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini sebagaimana cara membaca Mazmur dengan responsoris, kita mengikuti apa yang terpampang di multimedia. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Pada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, judul daripada renungan kita pada hari ini adalah kerinduan atau rindu kepada Allah.
Tentu kita semua sampai hari ini merindukan untuk bisa kembali lagi normal ya, menjalani kehidupan. Rindu untuk beribadah di rumah Tuhan. Saya boleh tanya, yang di rumah dulu bisa kasih keluar gambar? Saya mau tanya sama Ibu Kando, Nancy. Bu Nancy Kando, halo. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Gimana kabar hari ini? Cek. Luar biasa. Luar biasa. Ya, saya mau tanya Ibu Nancy. Kira-kira kerinduan apa nih yang udah kangen ini untuk kalau kita bisa dapat kumpul lagi? Kangen apa nih? Rindu apa? Ya bareng-bareng sama-sama dalam ibadah tetap muka gitu, Pak. Senang rasanya kalau ketemu. Yang tetap muka ibadah muka itu. Kan udah 1,5 tahun ya. Iya, kira-kira rindu dengan 5 sekawan itu apa yang inginkan? Apa ingat aja sih? Ada yang 5 sekawan di sini, kira-kira rindu apa ini? Mau jalan-jalan, nonton-nonton, shopping-shopping, apa ini? Belum tahu, kan jalan-jalannya bisa. Kira-kira kalau misalnya ini sudah kangennya nih saya nih sekarang, gak tahan ini apa? Kira-kira apa? Kumpul ngobrol, melepas kangen yang bisa gitu loh, Pak. Kalau itu apa itu? Ya, antara kita gitu. Biasanya cuma via video, via Zoom, telepon. Kalau ketemu langsung kan ibaratnya kita mau ledek-ledekan, mau apa kayak rame gitu, Pak. Iya, Pak. Data. Sama apa yang dibilang Nancy tadi, Pak. Bioskop Slipi Jaya belum buka kayaknya. Oh, belum, Pak. Saya ingat pertama kali saya di Salom, saya belanja di bawah itu, di mana itu sudah tutup sekarang. Giant, ya. Saya ketemu 2 ibu di antara 5 sekawan itu, saya kurang kenal. Aduh, ini siapa? Nanti ketemu, oh ibu. Wah, jalan-jalan lagi tunggu bioskop buka gitu kan. Waduh, ini tertarik juga nih bisa ikut nonton gitu ya. Jadi ya happy-happy saja gitu kan. Untuk begisi happy ya, senang ya. Pasti kita semua juga punya kerinduan selain untuk beribadah ini. Banyak kerinduan yang sudah tertahan, sudah 1 tahun lebih ini gitu ya. Gimana mau ngopi bareng gitu kan, bagaimana mau jalan bareng, bagaimana mau kuliner bareng gitu ya. Pasti banyak rasa rindu untuk bisa ketemu lagi. Kita tahan dulu ya kerinduannya ya. Kita dengar dulu kerinduan dari seorang pemazmur ya dalam pembacaan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya walaupun selama ini kita bisa dapat menikmati, sudah terbiasa dengan ibadah secara virtual begini, Zoom, bahkan ada oma-oma sudah canggih, sudah pandai, hebat loh pakai laptop, sudah pakai HP, itu sudah diajarkan oleh
Pak Tember ini gitu kan. Mereka akhirnya enjoy aja sudah nikmati ibadah dari rumah. Tapi walaupun demikian, yaitu tadi saya katakan, pasti ada rasa kangen, rindu untuk ngumpul gitu ya. Tapi tahan dulu ya, kita masih ada PPKM level berapa ini, harus tetap kita jaga sama-sama, kita harus patuhi bersama ya. Sampai waktu kerinduan ini kita luapkan begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah, pembacaan kita hari ini juga berbicara tentang kerinduan. Kerinduan pemazmur kepada Allah. Ya. Ya, semua kita pasti akan rindu untuk ada di gedung ini, saudara-saudara bisa kumpul dengan segala keterbatasan yang ada ya, yang sampai hari ini. Nah, kenapa sih pemazmur merindukan Allah bagi dirinya dalam konteks pembacaan kita pada saat ini ya, bahwa dia rindu banget untuk kumpul bertemu dengan Tuhan yang dia rindukan, yang dia dambakan ya dalam hidupnya. Nah, kita bisa dapat lihat dan simak tadi dalam pembacaan kita ya dari Mazmur 42 tadi ayat 1 sampai 6. Ketika kita menyimak dan melihat kenapa sih pemazmur punya rasa rindu yang begitu dalam terhadap Allah? Yang pertama kita lihat dalam konteks bacaan kita bahwa ia sedang dalam keterpisahan yang jauh. Ya, terpisah dengan jauh dengan bait Allah. Ia tidak bisa datang lagi beribadah kepada Allah. Ya. Ketika dia katakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dia ada dalam keterpisahan jarak yang jauh. Ya. Sehingga dia tidak bisa dapat untuk berjumpa dengan Allah di bait. Artinya dia merasa seseorang yang jauh dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, di mana dia berada pada saat itu, yang ia merasa asing sekali atas kondisi hidup yang sedang dia alami. Dia merasa terasing atas apa yang dia alami pada saat itu. Ya. Dan terlebih bukan saja terasing, jauh, tapi dia juga mengalami tekanan. Dia juga mengalami penderitaan. Di sana dikatakan siang malam air mataku berlinang gitu ya. Dia menggambarkan siang malam kesedihan itu ya dia rasakan dalam dirinya. Bahkan ketika dia ya, boleh dikatakan diolok ya atas apa yang dialami oleh pemazmur ini. Mana Allahmu yang kau katakan hebat, luar biasa, besar? Mana Allahmu kalau engkau saat ini hidup dalam keterasingan, menderita dan jauh dari bait Allah? Maka mana Allahmu yang bisa dapat menolong kamu? Tentu itu membuat dia semakin tertekan. Semakin membuat dia menderita. Sehingga dalam kondisi itu dia rindu dan menginginkan berjumpa dengan Allah ya, atas kondisi keadaan yang sedang dia alami pada saat itu. Ya. Sehingga ia hanya bisa dapat mengenang apa yang pernah terjadi, yang pernah dia alami ketika dia hidup sebagai umat Allah. Ya. Dia mengenang bagaimana dulu mereka wah rame-rame kalau ada acara, ada ibadah, ada perayaan. Wah, bagaimana gambaran itu membuat ya ia bersedih untuk mengenang kembali apa yang terjadi di masa lalu ya. Dia mengalami, dia melihat bagaimana hal-hal yang pernah dia alami dulu ya. Ketika mereka bisa dapat menuju ke rumah Allah ya. Bagaimana mereka bisa dapat bersorak-sorai dan menyanyi pujian kepada Allah. Dan tentu gambaran ini mengingatkan bagaimana bangsa Israel kalau dalam perayaan-perayaan tertentu mereka akan berkumpul di Yerusalem merayakan Paskah dengan jumlah yang begitu banyak. Tentu suasana itu membuat dia mengingat kembali akan kesedihan, bahkan membuat dia untuk kapan saya bisa gitu lagi, kapan saya bisa menikmati itu lagi. Sedangkan saat ini saya mengalami sebuah beban dan tekanan yang berat yang sedang dia alami. Ya.
Jadi kalau dia mengingat itu, maka dia sedih. Maka di situ disebutkan bahwa hatinya gundah gulana. Gundah gulana, gimana? Gundah gulana itu gimana? Ini kata-kata yang puitis ini. Siapa yang bisa? Gundah gulana. Hah? Resah, ya resah. Ya resah, gundah gulana resah atau sedihannya itu galau. Nah, gitu ya. Sedihnya membuat dia aduh galau atau apa ya, ya resah dan lesu, sangat sedih gitu ya. Jadi perasaan gundah gulana yang dia alami itu ya membuat dia tertekan ya. Membuat dikatakan ya bagaimana jiwanya, hatinya yang terbeban. Jadi ketika dia menjalani hidup di dalam keterasingan itu, sesuatu tuh hampa. Ya, tidak ada arti. Ya. Artinya ada sesuatu yang kosong, hampa. Jadi hidup keterasingan di yang jauh itu yang digambarkannya memang benar-benar menunjukkan suatu hidup yang hampa, yang kosong, yang tidak ada, ya orang bilang enggak ada semangat lagi di dalam dirinya. Nah, tentu ungkapan-ungkapan ini, cerita-cerita ini yang diungkapkan oleh pemazmur hendak mengingatkan kita kembali bagaimana kehidupan umat Israel di tanah pembuangan. Sebenarnya secara langsung dia mau menceritakan tentang kondisi kehidupan umat Allah yang ada di tanah pembuangan. Dan kebetulan pemazmur ini adalah ya bagian daripada rombongan yang dibuang ke tanah pembuangan. Jadi umat Israel yang dibuang di tanah pembuangan ini tentu kehancuran yang terjadi atas mereka karena ketidaksetiaan mereka ketika Allah menghukum dan memakai bangsa lain untuk membuang mereka ke tanah pembuangan. Ya, tentu ini membuat kondisi mereka ya mengatakan jauh daripada Allah, ya terbuang jauh daripada Yerusalem di mana bait Allah yang ada di tengah-tengah. Yerusalem itu sebagai lambang kebanggaan mereka bahwa Allah hadir dan ada di sana. Tapi kini itu sudah tidak ada, hancur. Dan mereka dibuang ke tanah pembuangan. Jadi seakan-akan Allah itu sudah jauh, bait Allah itu sudah jauh dan tidak mereka bisa dapat datang kembali. Ibaratnya, ya bagaimana mereka tidak bisa dapat lagi beribadah ke Yerusalem, ya. Karena bait Allah sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Ya. Mereka teraniaya, teraniaya dalam katakan, mana Allahmu? Kenapa Allahmu tidak menolong engkau? Dan tentu penderitaan yang mereka alami membuat mereka sadar, membuat umat Allah itu sadar dan ya, memohon ampun dan memohon pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari Raja Babel yang Tuhan pakai untuk ya membuang mereka pada saat itu. Sehingga mereka mengalami benar-benar bagaimana hidup di tanah pembuangan itu tidak ada apa ya? Ya suasananya tidak seperti apa yang pernah mereka alami dulu ketika dia menceritakan itu. Tidak ada harapan, tidak ada semangat. Sesuatu yang kosong dalam hidupnya. Sehingga itulah yang membuat dia begitu kangen dan rindu untuk kembali kepada masa-masa lalu di mana mereka datang ke bait Allah untuk beribadah dan memuliakan Tuhan dengan segala pujian yang mereka sampaikan. Maka tentu kerinduan yang ada pada pemazmur untuk bisa dapat menolong ia dalam tekanan dan penderitaan dan kesusahan yang sedang dia alami. Nah, untuk itu kita bisa memahami kerinduan yang bagaimanakah yang dia inginkan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Apakah hanya sekedar berjumpa dengan Allah untuk pergi bertemu dengan Allah atau beribadah kepada Allah di baitnya sudah membuat dia melepas kerinduan? Ya sih, sebenarnya bisa juga ya.
untuk datang ke sini lepas kerinduan, setelah itu sudah selesai kan? Biasanya ada juga gitu ya, melepas kerinduan. Yang penting dia sudah hadir, saya sudah bisa datang, saya sudah bisa ada, saya sudah bisa berjumpa. Ya sudah, selesai. Itu kerinduan yang secara fisik yang diinginkan oleh orang. Ya sama tadi, kerinduan mau kemana, mau makan, mau jalan-jalan, kan, mau shopping. Itu kerinduan yang sifatnya jasmani. Yang tentunya, apakah kerinduan yang semacam demikian yang diharapkan dan diinginkan oleh pemazmur dalam pembacaan kita pada hari ini? Apakah hanya sekedar saya bisa dapat kumpul lagi, hanya sekedar saya bisa dapat beribadah di gedung gereja lagi, atau saya sekedar bisa dapat, ya orang bilang, Ibu Nancy bilang tadi, ini sudah kapan bisa dapat melepaskan kangen ini gitu ya. Untuk kesini, untuk kesitu, untuk begini, begitu dan sebagainya. Karena selama untuk di dalam rumah berkurung 1 tahun ibaratnya gitu kan. Ini sesuatu yang membuat kita menjadi orang bisa aja stres jadi gila gitu kan. Tetapi ya puji Tuhan kita bisa dapat bertahan sampai hari ini. Ya. Nah kerinduan yang bagaimana yang diinginkan oleh pemazmur dalam pembacaan kita hari ini. Apakah kerinduan hanya sekedar untuk bisa dapat bertemu, berkumpul, bersunda gurau, bercanda, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Karena itu dia mengatakan dalam ayat pembacaan kita hari ini, kerinduannya itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan engkau yang Allah, ya Allah. Kita kupas dan kita lihat kerinduan yang macam bagaimana yang ada pada pemazmur ketika dia menggambarkan kerinduannya itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pikir kok pakai rusa gitu kan? Kenapa tidak banyak binatang lain? Pakai domba kayak lebih bagus ya, domba atau kuda gitu kan? Tapi kenapa dia menggambarkan kerinduannya itu seperti rusa yang rindu sungai yang berair? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ya semua binatang, tumbuhan, hewan, apapun pasti butuh air. Bukan hanya rusa aja butuh air, enggak. Bukan karena itu. Kalau menggambarkan rusa merindukan air, ya binatang lain juga merindukan air, taman lain juga butuh air, manusia juga butuh air. Ya. Nah, tetapi kerinduan yang digambarkan di sini dalam pembacaan kita, maka di sana kita bisa dapat melihat bahwa kerinduannya itu diceritakannya ketika dia merindukan Allah. Jiwaku haus. Nah, di sini kita bisa melihat hausnya itu, kerinduannya itu, hausnya itu bukan menunjuk kepada air yang mau diminum. Tetapi haus kepada Allah yang hidup. Itu lebih penekanannya lagi. Kepada Allah yang hidup. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa haus, kerinduan yang ada dalam dirinya itu bukan kerinduan yang secara materi, secara fisik, tapi kerinduan di dalam batin dan dirinya yang kosong. Yaitu dia merindukan Allah, kuasa Allah. Nah, kenapa rusa merindukan sungai yang berair? Selain dia binatang yang membutuhkan air, itu tidak perlu kita kupas, tapi rusa ini adalah binatang yang berbau. Ya, berbau. Ya kalau di daerah Kalimantan ya sering kita konsumsi ya. Jadi kalau masak itu harus pakai bumbu yang agak banyak-banyak, kalau enggak dia agak abau gitu ya. Ya kalau Kalimantan masih banyak rusa-rusa keliaran gitu ya. Nah, dia berbau. Artinya gini, rusa ini selalu menjadi ancaman binatang buas atau para pemburu.
yang mereka gampang mencium, oh di sini ada rusa. Maka untuk bisa dapat menyelamatkan dia dari perburuan itu, dari ancaman binatang-binatang buas, maka dia mencari sungai yang berair. Jadi bukan hanya sekedar dia butuh air untuk haus minum. Kalau butuh haus minum, binatang macam banyak, semua binatang pasti haus untuk kalau minum, kita juga. Tetapi bagi dia, seorang rusa yang selalu menjadi pemburuan, menjadi ancaman bagi siapapun, maka dia selalu berlari mencari sungai yang berair. Maka di sini dikatakan, tidak hanya dikatakan sungai atau air, tapi disebut dengan sungai yang berair. Artinya sungai yang mengalir. Ketika dia dikejar oleh musuhnya atau binatang buas, maka dia akan ke sungai yang mengalir sehingga baunya itu ya sudah terbawa oleh air, ya sehingga orang mungkin akan mengikuti arus air itu. Ciumannya, baunya itu sudah terbawa air, sehingga dia selamat dari pengejaran, perburuan orang-orang yang akan menangkap dia dan membunuh dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya sehingga ketika mereka tidak sudah tahu menciumnya karena dia sudah dikena air yang mengalir dan tentu baunya tidak akan ada lagi, gitu kan? Nanti kalau dia kering lagi dan kembali, ya kembali lagi bau. Ketika dia dikejar oleh musuh, dia akan kembali ke air, gitu ya. Nah, oleh karena itulah si pemazmur menggambarkan dia haus kepada Allah itu, kepada Allah yang hidup, bahwa dia memahami bahwa ya hanya Allah yang bisa dapat menolong dan menyelamatkan mereka dari penderitaan, keterasingan hidup yang hampa yang sedang mereka alami di sana. Jadi sesuatu yang kosong, yang mereka tidak alami di tanah pembuangan itu, artinya hanya Allah yang bisa dapat mengisi kekosongan itu. Kalau terus diisi, tapi isinya itu dan hal-hal yang bukan Tuhan, pasti isi terus, enggak akan puas, karena tempatnya itu bukan untuk itu. Tapi ada satu ruang hati kita yang sesungguhnya harus diisi oleh firman Tuhan, yang harus diisi oleh Allah sendiri. Karena Allah tidak berdiam pada tempat-tempat, gedung-gedung, tapi Allah berdiam di dalam hati. Dan bangsa Israel menyadari akan hal itu ketika mereka terbuang jauh. Ya. Walaupun mereka merindukan untuk kesana lagi, tapi kini mereka memahami Allah yang hidup. Nah, maka dikatakan merindukan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Artinya Allah itu tidak serta-merta ada di bait di Yerusalem. Ternyata Allah itu, ketika mereka menyadari akan kesalahan mereka, Tuhan Allah ada di mana-mana. Allah yang hidup itu berkenan dan bisa ada di dalam hati mereka. Itulah kerinduan dia, kehausan dia kepada Allah itu, agar Allah senantiasa berdiam di dalam hatinya, di dalam dirinya. Yang terjadi kekosongan ya, yang ada di dalam kehidupannya pada saat itu. Ya. Makanya dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Berbicara tentang jiwa, dia berbicara kepada dirinya, ada ruang yang kosong di dalam dirinya yang belum terisi. Jadi, ya tentu kerinduan kita bukan saja mengharapkan kita bisa kumpul secara fisik. Kita datang berjumpa, meluapkan segala rasa kerinduan kita. Tetapi kita berkumpul, kembali menjalani kehidupan, kita adalah orang-orang yang sudah siap menghadapi realita kehidupan. Karena dengan adanya corona ini, banyak memberikan pelajaran bagi kita. Yang sesungguhnya dengan kita ada di rumah, membuat kita banyak waktu kita untuk berdoa bersama dengan Tuhan.
Jika kita tidak mengisi hal itu, ketika kita akan kembali menjalani kehidupan seperti semula, kita akan seperti yang dulu lagi. Gitu kan? Seperti lagu aja, aku masih seperti yang dulu. Enggak tobat-tobat dia, enggak berubah. Corona pergi, tetap modelnya kayak gitu lagi. Padahal corona itu sudah mengajarkan banyak hal kepada kita. Jadi pemazmur itu merasakan ketika mereka dibuang, mereka memahami, oh ternyata Allah itu bukan hanya ada di bait Allah di Yerusalem. Allah yang hidup itu sudah ada di dalam hati mereka, sudah ada dalam rumah tangga mereka masing-masing. Jadi kalau kita sudah siap rindu untuk kumpul, bukan hanya secara fisik itu yang kita rindukan. Tetapi secara mental, rohani, kita sudah siap. Karena kita sudah dibentuk oleh corona, kalau memang kita sudah belajar dari itu, belajar dari kondisi itu, kalau kita anggap itu hanya, sudah penyakit dari Cina, sudah anggap lalu aja. Itu tidak akan membelajarkan kita untuk menjadi pribadi sebagai orang yang beriman yang dewasa dalam menyikapi hidup ini. Harusnya kita bersyukur dengan kita memiliki banyak waktu untuk ada di rumah. Sudahkah kesempatan itu kita bisa terus memiliki keakraban dengan Tuhan. Ketika nantinya kita akan bisa berkumpul lagi, kita akan dapati sosok-sosok orang yang hebat. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita inginkan. Jadi kerinduan kita bukan hanya sekedar untuk nanti kumpul ngopi di mana, nanti gaplek di mana, gitu kan? Atau nanti jalan-jalan di mana. Enggak hanya sekedar itu saja, ya. Tapi kita sudah dibentuk dengan begitu rupa. Jadi kerinduan Mazmur ini bukan sekedar hanya untuk bisa dapat minum. Secara fisik dia bisa lega. Makanya Yesus waktu bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di sumur, ya. Yesus katakan, kalau kamu minum air sumur ini, kau akan haus terus. Walaupun kau minum satu ton gitu ya, haus lagi, minum lagi. Tapi kalau air kehidupan, yaitu Yesus, dia yang akan memuaskan hasratmu, dia akan memuaskan keinginanmu, dia akan memuaskan kerinduanmu. Sehingga, kalau hati kita ini sudah diisi oleh air kehidupan itu, maka disinilah pemazmur katakan, sebab aku akan bersyukur lagi. Kan lihat biasa ya. Ketika dia sudah ada di hati kita, sudah mengisi ruang yang kosong ini, ya, bukan hanya dompet yang kosong ini diisi, enggak juga ya, mengisi hati kita yang kosong ini, maka, kalau dia sudah mengisi hati kita yang kosong ini, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang dulunya kita tidak pernah bersyukur untuk hari ini, yang dulunya kita tidak pernah bersyukur untuk kehidupan ini, sekarang, waduh, bangun pagi aja kita melek, aduh bersyukur puji Tuhan. Iya kan? Dulunya mungkin kita anggap itu biasa saja. Tapi sekarang dengan corona ini mengajarkan kita untuk bersyukur banyak hal. Yang dulu mungkin kita lupakan. Yang dulu mungkin kita tinggalkan. Dengan corona ini Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Ya. Sehingga kita senantiasa tetap terus diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita telah diputarkan tadi, kenangan, saya senang ya, ada gambar saya juga dengan mami ya, saya pikir tidak ada gitu kan. Artinya ketika kita mengenang itu, pastilah sedih ya, kita kenang lagi kebersamaan yang pernah dialami bersama dengan orang tua, siapa sih yang tidak sedih, pasti sedih. Kadang-kadang kita mau bilang gini, iya, untuk bisa kumpul kapan lagi ya, iya. Itu tidak akan kembali lagi. Ya, Daud katakan, bukan dia yang akan datang kembali, walaupun aku nangis darah, dia akan datang kembali kepadaku. Tapi aku yang datang kepadanya, Daud bilang. Artinya dengan nostalgia yang sudah diputarkan, mengingatkan kepada keluarga tentunya,
Kalau sampai hari ini keluarga boleh dipelihara, itu berkat Tuhan yang selalu kita syukuri dalam kehidupan kita. Ketika kita sampai hari ini, ya kita bersyukur. Kita enggak tahu kapan kita akan kembali kepadanya. Karena itu syukurilah untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini, ya. Dan itulah kerinduan yang boleh kita ungkapkan hari ini. Tuhan pasti tahu akan kerinduan kita yang banyak dalam diri kita, ya. Tetapi marilah kita senantiasa bagaimana untuk Dia selalu hadir dalam hidup kita, Dia akan melengkapi kerinduan yang begitu banyak dalam diri kita. Ketika kita senantiasa menghadirkan Dia selalu mengisi ruang hidup kita setiap hari, maka tentu kerinduan kita itu akan terobati. Ya, walaupun di rumah saja sampai hari ini, kita akan tetap bersyukur, bersuka cita. Karena Tuhan tinggal dan ada di dalam hati kita masing-masing. Bukan di mana-mana. Dan itulah yang dipahami oleh bangsa Israel ketika mereka menyadari atas pembuangan itu. Mereka percaya kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup itu Allah yang tak terbatas. Yang bisa hadir dengan roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memampukan kita, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Karena tetaplah terus bersyukur atas kehidupan kita, karena Dia senantiasa selalu mengobati kerinduan kita ketika kita senantiasa terus berdoa dan memohon kepada-Nya untuk selalu hadir dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa kita bersama-sama saat ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, tak henti-hentinya kami datang bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas kehidupan kami semua. Ketika hari ini Tuhan, kami boleh datang menghadap Engkau. Kami boleh datang berjumpa dengan Engkau. Lewat ibadah yang kami selenggarakan dalam pengucapan syukur pada saat ini. Engkau yang Maha Hadir. Engkau yang tak terbatas itu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, yang hadir dan ada. Dimanapun juga kami berada, jika kami menyiapkan ruang hati kami kepada-Mu Tuhan, maka Engkau berkenan untuk mengisi hidup kami.
berkenan hadir dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Walaupun kerinduan yang ada dalam diri kami, Tuhan, mungkin sudah tidak bisa dapat kami bendung, mungkin kami sudah tidak bisa dapat tahan lagi, Tuhan, karena ada begitu banyak kerinduan-kerinduan yang kami miliki, sudah tidak bisa dapat kami jalani lagi, Tuhan. Ketika saat ini kami harus tetap setia menjalani protokol kesehatan ini. Namun yang satu kami percaya, yang kami yakini, bahwa Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap nafas hidup kami. Karena setiap tarikan nafas hidup yang kami alami, ada kuasa Tuhan di dalamnya. Sehingga kami boleh hidup, kami boleh ada sampai hari ini karena kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan melimpah atas hidup kami. Sekalipun itu kami tidak menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya Engkaulah yang telah memberkati dan menyertai kehidupan kami semua sampai hari ini. Sehingga kami boleh dapat menyatukan hati kami, kerinduan kami yang ada dalam kehidupan kami untuk bersama-sama mengucap syukur di hari ini bersama-sama dengan keluarga. Baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus ini maupun jemaat Tuhan yang mengikutinya dari rumah mereka masing-masing atau dari tempat mereka dimanapun mereka berada. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak dapat membatasi diri-Mu atas hidup kami. Ya Bapa di surga, di dalam kebersamaan kami dengan keluarga Nyonya Nike Kusumo Hartono Sukendar bersama dengan keluarga Ramon B. Sukendar. Kami berhimpun bersama-sama dengan keluarga ini untuk mengenang kembali dan mengingat bagaimana kasih setia Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi orang tua mereka kekasih, almarhum Ibu Neti Sukendar, setahun yang telah lewat Engkau telah panggil dalam kemuliaan-Mu, sehingga hari ini keluarga boleh dapat bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam persekutuan kami dengan Engkau. Oleh karena itu berkati keluarga-keluarga ini Tuhan. Tuhan limpahkan selalu kesehatan. Tuhan melindungi mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan jagai mereka dari segala mara bahaya. Tuhan naungi mereka dari berbagai macam ancaman. Sehingga mereka senantiasa tetap merasakan berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami ini. Ya Allah Bapa yang alam kerajaan surga, berkati untuk semua usaha, pekerjaan, dan apapun yang sampai hari ini mereka boleh dapat jalani. Kami tahu Tuhan, di dalamnya Engkau senantiasa menopang mereka dan menguatkan mereka ketika di masa pandemi ini Tuhan, mereka harus menjalani kehidupan dengan segala keterbatasan yang ada. Untuk itu ya Bapa di surga, Engkau memberkati untuk keluarga Ibu Nike Kusumo Hartono Sukendar dan Bapak Ramon B. Sukendar dalam kehidupan mereka sebagai keluarga besar yang hari ini Bapa kami datang dan menyerahkan kehidupan anak-anak cucu yang hari ini kami membawa dalam kasih setia Tuhan. Anak kekasih Ratri
Kusumo Hartono yang juga saat ini sedang menyelesaikan studi S2 di Belanda. Tuhan Engkau sertai dan berkati dalam aktivitas yang dijalaninya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati semua upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan studi S2-nya ini, Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan lindungi dari segala mara bahaya. Juga kami menyerahkan Sandy Kusumo Hartono dalam pekerjaannya dan rencana akan diterima lamaran di bulan depan. Tuhan juga memberkati Sandy dalam seluruh aktivitas kegiatan yang dilakukannya, senantiasa campur tangan Tuhan selalu memberikan dia semangat dan kekuatan, dan terlebih Tuhan memberikan dia kemampuan dalam iman dan percaya bahwanya Tuhan yang selalu dapat menopang dia. Juga kami serahkan anak kekasih Mala Sukendar yang juga sedang menyusun skripsi S1 dan sedang magang kerja. Ya Tuhan, Engkau juga memberikan kemampuan, berikan kesehatan bagi Mala untuk bisa dapat menyelesaikan pendidikannya saat ini, Tuhan, agar semua yang senantiasa direncanakan, digumuli, bahkan yang dirindukan, senantiasa boleh dapat terwujud hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Juga kami menyerahkan anak kami Naya Sukendar, juga kami bersyukur ketika sudah diterima di Universitas Udayana Bali dan saat ini sedang mulai kuliah. Tuhan juga memberkati baik kuliah yang dijalani secara tatap muka ataupun online. Tuhan memberkati, lindungi, dan berikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari-hari ke depan agar apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu, Tuhan senantiasa mengaruniakan mereka kesehatan dan kekuatan untuk dapat menempuh jenjang pendidikan yang sedang mereka jalani sampai hari ini. Ya Bapa di surga, untuk itu kami menyerahkan keluarga Ibu Nike Sukahartono Sukendar dalam kehidupan Ibu sebagai seorang kepala rumah tangga, bahkan ibu rumah tangga sekaligus, bahkan sebagai seorang pelayan. Tuhan senantiasa tetap memberikan kekuatan, hikmat, dan kesabaran dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Biarlah dengan berkat Tuhan senantiasa Engkau menaungi mereka. Juga keluarga Ramon Sukendar, Tuhan juga memberkati Bapak kekasih dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Biarlah mereka juga senantiasa tetap ada di dalam kasih setia Tuhan, sehingga apapun yang mereka rencanakan dalam kehidupan keluarga, Tuhan yang senantiasa menggenapi itu di dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk itu segala rasa syukur yang dialami oleh keluarga ini. Biarlah Tuhan senantiasa tetap menyertai dan memberkati mereka ketika mereka boleh dapat mengenang kembali di hari ini orang tua, ibu kekasih, oma kekasih yang dengan kasih karunia Tuhan mereka boleh dapat diberikan kehidupan sampai hari ini, dan semuanya terjadi oleh karena kemurahan Tuhan untuk bisa dapat berkumpul bersama-sama kembali di hari ini. Ya Allah Bapa di surga, untuk itu semua harapan, cita-cita, dan kerinduan dalam kehidupan keluarga ini, biarlah Tuhan senantiasa yang menggenapi itu dalam perjalanan kehidupan mereka selanjutnya. Ya Bapa di surga, pada saat ini juga kami menyerahkan kehidupan kami sebagai jemaat. Biarlah Tuhan senantiasa mengaruniakan kami kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kesabaran dalam menjalani kehidupan kami di masa pandemi ini. Tentu berbagai macam kerinduan yang ada dalam diri kami Tuhan, biarlah Tuhan sendirilah yang akan menolong dan memampukan kami untuk bisa dapat memahami bahwa segala sesuatu yang kami rindukan dalam hidup ini, sebagaimana Tuhan bisa senantiasa hadir dan ada dalam kehidupan kami semua, baik di tengah-tengah tantangan, cobaan, dan pergumulan yang terus kami hadapi dari hari ke hari.
Dan secara khusus kami menyerahkan Saudari Kristi Kariko, anak dari Bu Olvan yang juga saat ini sakit, yang sedang menjalani observasi. Ya Tuhan Yesus, Engkau juga menolong Kristi saat ini agar dia menjalani observasi di Rumah Sakit Pelni, Petamburan. Tuhan senantiasa bersama-sama dan menopang dan menguatkan keluarga dalam menjalani semua yang mereka alami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, seluruh keberadaan kehidupan kami dalam pengasihan-Mu kami memohon, biarlah berkat dan anugerah Tuhan terus mengalir atas kehidupan kami semua, baik itu kesehatan, kekuatan, dan iman dan percaya kami kepada-Mu Tuhan, senantiasa dikuatkan agar kami mampu dan dapat melewati hari-hari kami ke depan di dalam anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami kepada-Mu bersama-sama dengan keluarga pada siang hari ini. Dan terlebih di atas semua ini kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Ada dua. Yang pertama dari Bapak Glenn Maulani. Dilanjutkan dengan paduan apa? Vokal grup dari sektor pelayanan 4. Tuhan tam selalu langit menjadi biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi orang percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi semua orang yang percaya. Tuhan tak
janji langit selalu biru. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan tak pernah rata. Tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi orang percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi semua orang yang percaya. Bagi semua orang.
Jadi ini merupakan salah satu lagu favorit dari almarhumah sendiri, makanya keluarga meminta kami menyanyikan lagu ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Samuel 22 ayat 50 yang menyatakan, "Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Saya jemput saudara, Bapak, Ibu, saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan pakailah persembahan syukur ini menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Papansir. Silakan.
The Panciers. Panciers. Pancaran kasih. Terima kasih. Yang akan kita nyanyikan ini juga salah satu lagu yang dihafal oleh Oma. Yang pertama kami nyanyikan oleh keluarga tadi, Ku Berbahagia. Kalau itu salah satu lagu yang terakhir dinyanyikan Oma saat di rumah sakit pada hari kedua ketika kesadarannya sempat bagus. Dan yang sekarang biasanya di Oma juga menyenandungkan lagu ini, Tinggal Sertaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pengucapan syukur kita pada hari ini. Untuk itu pulanglah dengan sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan dan pergumulanmu. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan tetap terus memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Kami berkasih, kau darahmu bagi kami.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan keluarga besar Sukendar Wuntu, bahkan menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita selesai, silakan duduk kembali, kita masuk dalam doa konsistori. Bapak, Ibu, Bapak Ibu yang terkasih, keluarga telah menyediakan segala sesuatunya buat kita semua, dan untuk doa makan kami persilahkan Penatua Bapak Billy Maringkas untuk bawa kita dalam doa, dan diharap yang lagi aktif di Zoom enggak keluar dulu karena habis ini kita akan ada cakap-cakap sama keluarga gitu. Bapak Ibu yang terkasih, khususnya sektor pelayanan 4, begitu juga Bapak Ibu warga jemaat GPP Shalom Sipi Jakarta Barat, kita akan berdoa untuk ungkapan syukur dari keluarga besar Suhendar Wuntu. Kiranya anugerah berkat Tuhan juga senantiasa menyertai kehidupan dari keluarga besar Nike Suhendar Wuntu. Inilah berkat yang kita terima di siang hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, begitu juga Ibu-ibu, Bapak-bapak yang ada di rumah
yang karena saya berdoa untuk doa makan yang ada tersedia di rumah di meja masing-masing, kita doakan juga. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami ungkapkan syukur ke atas hadirat-Mu di siang hari ini, karena melalui persekutuan ibadah di siang hari ini dapat berjalan juga dalam anugerah tuntunan kuasa-Mu. Inilah juga ungkapan syukur dari keluarga besar Suhendar Wuntu setelah di dalam persekutuan kami di siang hari ini, yang Engkau telah berikan kami kekuatan akan firman-firman yang telah disampaikan melalui Bapak Pendeta Aprianus Libat. Kiranya menguatkan iman kami, persekutuan kami, dalam ungkapan syukur kami juga terhadap Engkau. Kembali ya Tuhan, ungkapan syukur kami juga ini akan makan yang minuman yang akan disantap di siang hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai akan berkat-berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Inilah keberadaan kami ya Tuhan, kami sadar juga akan keterbatasan kami, begitu juga orang-orang yang belum yang mendapatkan makan, minum, baik di siang hari ini ataupun hari-hari berikutnya, kiranya kuasa-Mu menopang juga ya Tuhan, karena berkat-Mu saja yang nyata dan jadi, dan mujizat-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami, juga di sekitar orang di sekeliling kita. Ya Tuhan, inilah keberadaan kami, kami serahkan sepenuhnya akan anugerah dan berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami, juga khususnya untuk keluarga Suhendar Wuntu. Sempurnakan doa kami ya Tuhan. Amin. Oh ya. Mbak Menil ada enggak? Terima kasih semua keluarga Iren, keluarga besar Shalom, juga keluarga-keluarga kami, keluarga keponakan Papa Mama, almarhum Papa, almarhum Mama yang ada di luar kota. Ada yang di Manado, ada yang dari Manado, ada yang dari Jogja, ada yang dari Bali, ada juga keluarga kami dari Sydney, Australia. Terima kasih sudah hadir di Zoom. Juga anak sulung saya Ratri Kusumartono yang di Belanda, boleh menyapa juga. Ratri boleh sapa yang di sini, Pak Pendeta ada di sini, ada Pak Pendeta, Ratri tadi udah didoain. Ini, Ratri boleh tolong Ratri. Pak Pendeta mau lihat nih, terakhir ketemu di Oma, waktu di Oma ada. Ada, waktu di Oma belum berangkat dia. Ya, Ratri, ya. Oke, makasih Pak Pendeta. Selamat. Iya. Oh iya, Ratri itu. Ya, tadi didadah sama Pak Pendeta. Terima kasih Tante Mika, perwakilan dari PKLU. Kayaknya lengkap nih, dari PKP ada. Ada, ini ada kakak yang pas kelihatan ini ada kakak sepupu saya yang ada di Sydney, Australia. Ya, Mas Bagong, Sidarta. Hai. Thank you, thanks for joining us. Ini ada ya untuk perwakilan PKLU, PKP, mungkin ada juga PKB saya lihat. Terima kasih sudah hadir, keluarga besar Shalom cukup banyak dari sektor 4 juga, ada Tante Pong Tuluran, ada siapa lagi? Cukup banyak ya. Oke, untuk ada kakak saya juga dari Sydney nih, Mbak Mami, Gautami Siswadi. Terima kasih sudah hadir. Ini ada adik saya, mungkin mau menyapa kakak-kakak. Itu Mbak Mami ada. Mbak ya. Mami, Mas Bagong. Halo Mbak Mami di Australia. Ya, Mas Bagong. Halo. Ada siapa lagi? Sehat selalu, Mbak. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Bagong sehat selalu. Ya. Mas ada di sini. Ada Nina. Nina di Bali. Apa kabar Nina? Rina, Nina. Ada ya, siapa malam, lagi? Hai. Sandri. Salam-salam. Edwin, halo Edwin. Apa kabar Edwin?
Baik. Siapa lagi? Apa kabar, bro? Sehat selalu, bro. Mantap. Mantap. Wah. Kak. Halo, Mbak Mami. Ya. Halo. Ada Meiska. Siapa? Gak kelihatan. Siapa lagi, Sen? Sini, Sen. Halo. Oh, gak bisa digedein ya. Om Bagong. Oh iya, udah. Om Bagong. Siapa lagi? Rina. Om Dudi. Om Dudi. Chandri siapa ya? Ya udah, Kak. Chandri. Mbak. Mbak Sandri ya? Chandri siapa? Iya. Dari Manado. Dari Manado. Halo. Hah? Siapa? Herman ya? Mana? Iya, Herman. Hei, bro. Mantap. Sehat selalu, Herman. Sehat. Puji ya. Tuhan. Ada orang Manado. Ada dari Manado. Herman Wuntu. Sukses, bro. Sukses selalu. Sehat. Salam Mama. Sister. Salam Mami ya. Mami sehat. Iya. Lagi ada mau kawinan yang anaknya Maina. Anaknya Maina yang itu menikah. Oh iya. Yang pertama mau kawin. Oh. Semua so, ada cicit dong. Oke. Okay. Terima kasih sudah datang. Siap. Semua udah. Thank you. Udah siapa lagi? Yuk. Siapa lagi? Udah. Nina, thank you Nina. Tante Pena, terima kasih Tante Pena sudah datang. Tandi, ya ampun Tandi, hai. Tandi dicariin Naya tadi. Hai. Tandi, Edwin. Edwin. Edwin ingat aku gak ya? Buka dong. Edwin ingat Iren gak? Ini ada Iren nih. Nih, se. Edwin inget kan Iren? Iren jalan Surabaya, jalan Surabaya, sepantaran sama lo, Win. Aduh, seneng banget bisa ketemu di sini ya, temu kangen di sini. Terima kasih banyak. Diana ada dari sektor 4 juga ada Diana Mailuhu. Thank you Diana. Makasih semuanya. Tante Rina, Rina Bali. Gimana lancar persiapan? Ya didoain ya. Iya didoain tanggal 17. Oke, didoakan pasti. Udah di Bali ya lo? Udah seminggu. Oke deh, sip. Didoain. Lu nggak bilang-bilang ya. Bali, Manado, Jogja, Sydney, Australia, kabar-kabarin lo ya. Keponakan mama papa. Tahu deh. Terima kasih sudah hadir. Iya. Terasa dekat. Oke, terima kasih semua. Tante Ida datang. Mas Bagong kenapa? Mas Bagong masih di mute tuh. Bagong masih mute, Pak De. Dadah Tante Pen. Terima kasih doanya semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih doanya. Terima kasih saudara-saudara yang jauh. Terima kasih sektor 4, PKLU, PKP, PKAB. Thank you. Ya, bye-bye. Duluan dulu ya. Nah, kapan-kapan kita Zoom lagi ya. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, dah semuanya. Terima kasih. Dah Tandi. Salam buat Mama ya, Tandi. Sungkem buat Mama. Dah ya, naik.
Oke, semua Zoom-nya sudah mau ditutup. Thank you, dadah.